Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rinaldi di channel Azuchi. Jadi kita akan melanjutkan kisah dari Zoyun yang kedua. Itu pertempuran Chibi. Cao Cao's army, though massive, is but rabble. There is no need to fear. I shall depart. I leave the rest to you. We shall conjure a southern wind. Oke, jadi ini persiapan sebelum pertempuran Chibi. Seperti biasa kita akan mengganti senjata. Oke, kita sudah diganti dengan item. Oke, sebelumnya kita telah mengapa beberapa item seperti Dragon Amulet dan juga Pickup Urn dan Tiger Amulet. Lumayan bagus. Tunggu 3, tetapi seperti ini buat 3. Selanjutnya kondisinya kita akan menang apabila kita mengalahkan Cao Cao dan kita akan kalah apabila Sun Quan kalah. Jadi info, Sun Quan bersama Lu Su dan Ling Tong, Zhou Yu bersama Huang Gai dan Su Seng, Cheng Fu bersama Zhu Gaijin, Ganning bersama Zhu Ran dan Zhu Huan, Lei Sichi bersama Jian Qin dan Bin Feng, Handang bersama Dong Xi, Zhou Tai bersama Pan Zhang, Mizu bersama Zhou Yu. Zhugeliang belum ada penonton. Di pihak pasukan Cao Cao ada Cao Cao dengan Supervisor Shao Hong, Cheng Yu dan Sun Yu, Xie Huyuan bersama Shao Ren dan Yu Jin, Su Huang bersama Shao Jiang dan Wen Pin, Zhang Liao bersama Sai Mao, Suzu bersama Jia Su, Shao Pi bersama Man Chong, Yue Jin sendiri dan Lidian juga sendiri. Introduction. Liu Bei, having survived Cao Cao's attack at Changban, makes a valiant stand on the Changban Bridge, allowing him to get away. Having successfully escaped, Liu Bei and his men head east towards Jiakou. Okay, jadi Liu Bei berhasil selamat dari serangan Cao Cao di Changban, yang membuat makes a valiant stand on Changban Bridge. Ini sebenarnya Zhang Fei ini yang menghentikan pasukan Cao Cao di jembatan Changban. Kalau berhasil kabur Liu Bei dan para pasukannya menuju ke arah Jiakou. Liu Bei's forces successfully escaped to Jiakou to find Lu Su of the Wu army waiting for them. This meeting brings an anti-Cao force one step closer to reality. With the fate of both countries lying in the balance, Zhu Geliang heads to Wu with a message. Nah, jadi Liu Bei berhasil melarikan diri dari Jiakou untuk bertemu dengan Lu Su, yaitu perwakilan dari pasukan Wu. Nah, dari sini mereka akan melakukan aliansi untuk menghancurkan pasukan Cao Cao. Dengan takdir dari kedua country, mungkin sini maksudnya Wu dan Wei, mungkin Xu yang menjadi taruhannya. Kaya Zhugeliang mengirimkan Wu sebuah pesan, yaitu pesan itu ya pesan untuk menawarkan kerjasama untuk melawan Cao Cao. In 208, Sun Quan finds himself wavering between battle and surrender, until Zhu Geliang persuades him to join forces in the fight against Cao Cao. With both countries joined together, the strategists Zhou Yu and Zhu Geliang prepare a plan to attack the giant Wei fleet. Nah, di tahun 208, Sun Quan nih bingung dan dia tuh ragu di antara pilihan. Dia itu pilihannya mau bergabung dengan Xu untuk mengalahkan Cao Cao atau dia tuh nyerah ke Cao Cao dan sebaliknya untuk
menyerang Shu. Jadi akhirnya Shu dan Wu, atau saat ini belum ada Shu-nya, atau pasukan Liu Bei bersekutu dengan Wu untuk mengalahkan Xiao Shang. Jadi si Zhou Yu dan Zhuge Liang bersiap-siap untuk menyerang, atau menyusun rencana untuk menyerang pasukan kapal Wei yang sangat besar. Oke, mari kita lanjut saja. Siap bos. Jadi di sini kita sementara melakukan musuh aja di daerah ini karena belum ada misi lain. Sambil menunggu sebelum yang berhasil memanggil angin. Itu ada officer, ternyata Xiao Yuan. Wah, kita dikeroyok nih. Ternyata ada sore juga. Someone even I can't beat. Fall back. We must be triumphant. Yes, that's it. Eastern wind. Zhuge Liang. He's a devil. All units move to counterattack. One guy, launch the strike. Padahal Zhuge Liang emang tahu kalau saat ini enemy itu bakal bertiup.
Now begin the counterattack. Yes, don't be late. Jadi kita cari yang ada officernya aja, menghemat waktu. Kita akan kawalkan dulu gitar kan di sini. Lumayan untuk menambah defense. Dan di sini juga ada dimsum. Joe, you are a fool to mock me.
beginning to retreat. Cut off their path of retreat. We will take Cao Cao. Ternyata masih banyak official musuh. We will destroy them. Kau kok lari kemana ya? Let us begin. Sure. So what? Oh, ada cawan yang gunting. Kita cari itu aja tuh. Mungkin di sekitar sini. Nih, itu mereka.
kita bunuh Su Huang. Oh ya, di game ini belum ada charge attack yang sambil lompat. Jadi di Dynasty Warriors 4 baru ya. Don't fall behind. Nah, kita ke bawah dulu karena di bawah ini ada musuh wine. Kalau nggak salah di kapal. Coba kita lihat dulu. Bukan yang ini. Itu dia. Lumayan. Masih ada Cao Cao, Zhang Liao, dan Su Zhu. Ya. The enemy officer has fallen to my blade. You're mine. I'm yours. Datang bala bantuan. Reinforcements. Press the attack. Sehodun. Nah, betul Sehodun. Lumayan buat nambah. Still have this many troops left. Poin. Don't waver. We still have the upper hand. Thank you.
not be so eager to die. Officer mana ya? Stronger than they say. Oh, di situ deh. Tuh hadiah, saya mau. Kita ke tempat Syahudun aja dulu. We will crush them. I should put an end to this. An enemy officer has fallen to my blade. Kena. How can I face Capcom? We must be triumphant. Berarti tinggal Sausau dan Chen Yu. Nanggung 15 orang lagi. Bisa kill 300. I will show you the path to the spirit world. Yeah.
This is not the end. Until next time. Oke, seperti biasa kita percepat saja. Lumayan banyak keliling-keliling petanya. Oke, lumayan. Karena kita belum dapat tanda, ini kita lebih memilih speed aja. Oke, upgrade item baru. Sama seperti sebelumnya, sekitar 7.000. Apakah sampai kelas 9? Atau mungkin 10? 10 udah pasti 9. GG nih. Oke, cukup sekian gameplay hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau kalian suka game ini. Dan terima kasih, sampai jumpa.